Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, makan sikit. Bukan tak makan. Sedap tak apa. Jangan banyak. Makan sikit. Baru mulut je sebut. Subhanallah, 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 subhanallah. Rengang sahaja. Pasal apa? Perut tak penuh? Tak? Ha. Kita jenis perut penuh. Orang perut penuh ni cari sebeh ke cari jambang? Perut penuh tu. Cari jambang ke cari kitab Imam Bukhari? Cari jambang. Tak? Habis kubang empat ratuk kaki tu tahit noh. Tak masuk dalam tu dah. Tak dah duduk sembuh dah. Apa? Makan banyak. Tak? Makan banyak. Jadi ibadat pun ada. Tengok orang puasa kan? Buka puasa. Nah, bila buka banyak, mayat garik malah lalu. Nah, cerah makan nasi separuh je. Lepas tu minum air. Allahumma Allahumma. Dia tegah bangun. Bila orang komat. Cin nambah dua pinggang. Nak? Orang komat, datang ni derak mau komat. Aku baru nak tambah saya lagi. Nak? Sungguh. Dah perut kemah kami dah buka banyak. Maya garik tengok. Masa rokok nak sembang. Orang tiga rokok, tepik nasi kot hidung. Bodoh tu. Nah, berat danang. Dah siap makan banyak. Nah, abah tu kalau tok guru makan banyak jangan ngaji, tak ada keberkatan. Nah. Orang gemuk orang lain tu bukan makan banyak, Tuhan buat di jenis gemuk. Faham? Orang makan banyak tak mesti dia orang gemuk. Nah, guru makan banyak. Ada guru macam ke toyo. Perut itu. So. Nah, makan banyak. Tiga pinggang kali retak. Nah, memang ibadat kita tak gerak. Lepas tu, bila terawih, cari awak-awak lapang, 20 dolar. Pasal 2 pinggan, nampak. Nak? Ia jadi. Memang, bodoh lagi. Tengok soal kabar. Soal kabar hari ni. Orang takat ulos sawa tau. Eh? Ulos sawa, berat 100 kilo. Tak acik soal kabar? Kita tak acik kot, pergi basuh kereta. Dia ada soal kabar kat basuh kereta. Pak nak tengok gambar ulos sawa, tengok gitu. Nak libu tulis ular 100 kilo ditangkap oleh bomba dan orang kapung. Tak larat nak lari pasal makan kambing saka kenyang nyendo. Nak. Ha. Nak ular sawa wi makan kenyang bodoh tu. Orang pakak pikul gini amai-amai. Nak ambil gambar. Ular hidup. Jadi bodoh tu. Tak dah kita gitu kau. Dah makan darah banyak pernah perut jadi macam ular sawa bodoh. Betul tak? Bukan aku. Tunggu rimah beken-beken tu wih kubah seka tak apa lah. Kita jalan-jalan jumpa rimah kan, rimah lautan dengan di jirang ada rimah duk main birah bukit nak dia lapar tu marah nak tu wih kubah seka ada marah sikit dia makan buah. Lepas tu kau nyanda gitu kita naik tak skok tak marah okey tak marah sikit rimah pula kata urung Rimah. Haa tak? Haa Rimah. Tak marah sikit. Jadi bodoh tu. Boleh rigak bolehlah sarang. Main serkah. Apa? Makan kenyang. Nak? Haa. Tunggu. Sebab tu kalau udak-udak ni. Udak-udak kalau rendah. Ha? Kalau jenis gemuk-gemuk. Makan banyak. Oh gitu. Nak? Oh rak nanang tu. Kalau dalam kelas ada 60. Dia nombor 60. Memang nombor 60. Nak? Pasal apa? Pasal kemah kami tak ada ruang untuk akal dia. Sarah dia jadi kemah kami ambil, maka kecerdikan menjadi kurang. Mata jadi ngantuk, banyak tidur. Bila banyak tidur, maka rugilah hidup kita. Nak? Tidur 5 jam lah sehari. Kita orang awang ni. Faham? Orang khawah tak suka kira. Tidur 2 jam, tidur sejam, tidur 3 jam. Kita ni orang kapung. Dia panggil cak ayang bulu balik. Nak 5 jam jangan lebih. Faham tak? Untuk merehatkan badan. Kalau malam kita tidur 4 jam, siang ambil sejam lagi. Malam kita tidur pukul 1 umpamanya. Kita bangun pukul 5. Nak dang tahajud yang kian mulai boleh 6 ke ah. Dang lek ko 6 kan bang subuh. Nak comel. Tak apa dah cak kong stable. Bukan hak pakai bunga padi. Hak tu ketua polis negara, hak tu kelas tinggi tak usah tiru ah. Kita constable ni boleh biasa 80% sejam. Nah, dah apa dah neh 6 rakaat 4 rakaat atau 2 rakaat kiam mulai pada waktu malam sebagai perisai daripada api neraka, tanda cinta kepada Khalid.
Nah.